dana tidak terduga di Kabupaten Bandung yang 14 miliar itu sudah kita alokasikan. Sudah kita alokasikan, bahkan kemarin kami sudah putuskan untuk menjaga ini semua. Kita sudah melakukan realokasi APBD. Realokasi APBD ini, dan kita tambahkan dana lagi 100 miliar. Lagi 100 miliar ini, kita bisa pergunakan sepenuhnya anggaran ini untuk kepentingan keluarga besar kita, masyarakat Kabupaten Bandung yang ada di desa. Tentang perbekal, nanti mungkin bisa dikoordinasi sama Kepala Dinas PMB, kita perlu juga ragu lagi, karena apa yang kita hadapi sekarang ini adalah ada suatu keadaan yang memerlukan kecepatan. Sehingga kalau kita nggak cepat, kita akan kehilangan momentum. Sehingga diminta seluruh perbekal BPD untuk segera berkoordinasi. Ini merupakan gotong royong semuanya, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati dan kemudian ditambahkan oleh Pak Wakil Bupati, secara teori adanya refocusing, adanya realokasi, itu semua sudah diatur.